Apa tengok kuku dia guys. Good guys, boleh zoom tak? Weh, jangan. Aku ingat terlajak tadi. Ni kuku dia guys. Aku pun tak tahulah berapa kali dah aku shoot video ni. And kamera aku pun dah panas dah. Sebab tak edit-edit, berapa kali take pun tak tahu. Okay. Okay guys, disebabkan lama sangat aku tak buat video, kali ni aku akan sajikan hampa dengan video reaction. Oh my god! Wow! Tapi bukan yang reaction sangat lah. Okay, sebab aku ni bukannya pandai sangat nak buat react-react ni kan. Tapi video kali ni lebih kepada berkongsi. Berkongsi tentang makanan dekat Vietnam, makanan street food yang kalau hampa tengok pun aku rasa hampa tak boleh nak telan. Kembang tekak-tekak ni. Ni. Kembang ni. Okey, tanpa membuang masa lagi walaupun sesaat, jom aku share dekat hampa video ni sekarang juga. Okey, sekarang juga aku share dekat hampa. Dalam kiraan 3 2 dan satu, play. Video ni daripada BBC News. Adakah hampa akan makan makanan sebegini rupa? Seram tak? Pak-pak nama dia, daripada Filipin. Tahu dia nala tikus dia. Ni proses basuh. Makanan ni dijual kepada poor communities dekat Filipin, orang yang tak berapa ada kemampuan. Oi, lepas dia masak nampak macam okey lah kan, macam boleh telan sikit lah. 4 pagi, Happy Land dia berpanggil. Stage 1 buat collection daripada makanan-makanan fast food lah yang dibuang. Stop Zat. Apa nama dia tadi? Renato Navarro Conde. What? Tak tahulah sebab aku tak pernah, tak reti sangat nak sebut nama-nama Filipin ni. Tak apa, kita teruskan. Kita panggil dia Mr. Renato. Okay, Mr. Renato Backpack Collector. Oh, 5 bulan dia buat kerja ni. Sat. Oh, dia mula pukul 12 tengah hari. Tapi sampai 4 pagi masih bekerja. Bakat kerja je ni. Sa isang linggo po pag nakapagpakilo kong bosing ko. $6 untuk seminggu. Okay na rin po. Kahit pa paano na pa-resolve ba pangangailangan ko sa pagkain. Uy. $6 seminggu no. Ulam. Ni hampa nampak ni. Ulat lipas kan. Macam mana lah geng. Kan hampa patut bersyukur lah kita dapat makan makanan yang bersih kan. And kita ni kalau nampak ulat sepinggan pun kita dah menggelupak lah tengok gambar. Kan tengok gambar viral lain. Yang ni macam mana lah mereka ni kan. Kesian no. Kadang-kadang kita patut bersyukur guys. Ni lah Mr. apa tadi, 50 sen harga makanan tu. Roberto Lucien. 6 pagi. Stay. Nak apa tengok kuku dia guys. Good guys, boleh zoom tak? Weh, jangan. Aku ingat terlajak tadi. Ni kuku dia guys. Mak aku kalau kuku aku nampak hitam tu pun kan, bukan nampak hitam lah, nampak macam terlebih sikit pun dia dah tak boleh tengok dah. Ya Allah, kuku dia, ya Allah. Kemar tekak. Apa, kita play stage kedua. Cooking, masak. Kita play, kita teruskan. Tak
Tinggi no. Tempat-tempat sampah dia. Oh, dia pi beli ni lah. Beli garlic, onion, onion semua. Onion 8 pagi. Oh, ni restoran dia. Sebelum dia masak, dia asingkan tulang semua dulu. Kan? Ya Allah, hupu dia. Cedok ayam pula. Cedok ayam pula. Tong, hupu dia tak gila. Masih nubah sama tu. Dia basuh. Kau kas mo. Ada skill. Pukul na yung aking syarat tadi. Sos ya. Macam masak merah apa dah kan. Ini tulang-tulang yang dia dah asing ni tadi lah. Dia ambil isi lah. Satu mangkuk 20 sen. 10 pesos. 9 pagi. Makan pula. Tak ada masak mestilah makan. Bangai. I eat pack because it's tasty. Yang dia makan sebab benda tu sedap dan dia rasa sangat bagus untuk makan. Tapi aku wonder sama ada dia tahu tak macam mana pack tu disediakan. Kedek. This particular vendor makes clean pack. That's why more people buy from here. Clean. Bersih. Pack yang bersih, ha? I don't know lah, guys. Wah, jilat jari dek. It's about having a strong perut. So dia kata dia dah biasa dah dengan makanan tu. So dekat sini kita tahu yang dia tahu macam mana ambil makanan tu dia sediakan. Kami sana nak pukul ambil ini. Okay, dia tepuk talaga yang kaya. Pupu di pupu dipotong lagi. Pupu potong lah. BBC okey tu je. Video kita untuk kali ni makanan dekat Filipina guys. So apa pendapat hangpa? Apa yang hangpa rasa lepas menonton video tu? Sama ada hangpa rasa hangpa boleh makan. Kalau suatu hari nanti hangpa berada kat tempat yang depa ada tu, hangpa boleh tak makan makanan yang depa makan tu? Depa tu bukannya sebab depa nak makan makanan macam tu, tapi sebab depa susah kan. Okay. So kalau hangpa suka video-video yang macam ni lagi, jangan lupa tekan subscribe, like, komen dan share supaya aku lagi bersemangat kan. Supaya semangat aku membara-bara untuk buat video yang macam ni. Thank you guys. See you. Jangan lupa tekan button notification bell supaya hangpa tak terlepas lagi video-video yang aku akan sajikan di dalam YouTube channel ni. See you in the next video. Bye-bye.